Akhirnya kena karma usai suka pamer harta hingga sesumbar punya berlian 30 miliar rupiah. Barbie Kumalasari kini ketahuan kesulitan ekonomi sampai rela jual aset demi sesuap nasi. Siapa yang tak kenal dengan sosok Barbie Kumalasari? Nama Barbie Kumalasari tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Barbie Kumalasari dikenal sebagai salah satu artis yang penuh dengan kontroversi. Tak mengherankan, Barbie Kumalasari merupakan salah satu artis yang kerap memamerkan kekayaannya. Salah satu yang menghebohkan adalah ketika dirinya mengaku memiliki berlian seharga 30 miliar rupiah. Tak cuman itu, Barbie Kumalasari juga kerap sesumbar melakukan perawatan dengan harga fantastis. Bahkan wanita yang disebut bakal rujuk dengan Gali Ginanjar ini rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah demi perawatan kecantikan. Baru saja pamer akan hal tersebut, Barbie Kumalasari ketahuan jual berlian. Rupanya beban di tengah pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh Barbie Kumalasari. Ia mengaku sejak kebijakan untuk di rumah aja, pekerjaannya di dunia hiburan menjadi terhambat. Bahkan ia mengaku kini bisnis yang dimiliki olehnya kerap banyak yang tutup karena ikut terdampak juga. Hal itu membuatnya harus menjual sebagian berlian yang dimilikinya. Rupanya hal itu dilakukan olehnya untuk menyambung hidup dan menutup kerugian bisnisnya selama wabah ini.